Hai pemuda pemudi warga desa Ketalingan, mari kita bersatu untuk menuju desa makmur. Bangun semangat berjuang menuju sejahtera. Bersama kita berkarya pasti Ketalingan jaya. Sore hari ini kita akan bersama bidadari-bidadari, Mbak Grupe Mbak? Bidadari Roro Mendut yang akan menghibur kita semuanya warga Desa Ketalingan dan sekitarnya. Yang penting dalam acara 17 Agustus ini kita berbahagia bersama grup Roro Mendut dan warga masyarakat Desa Ketalingan dalam acara kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Kepada yang kuasa, jalankan perintah agama, pasti bertambah berkah. Wahai pemuda pemudi warga desa Ketalingan, berjuang menuju sejahtera. Bersama kita berkarya pasti Ketalingan jaya. Pejabat selalu merakyat, pendidikan berprestasi. Kita akan ke lapangan Desa Ketalingan melawan melawan Arema. Penontonnya sudah mulai ramai di sini. Ini berarti menghidupkan UMKM. Jelas bagus sosok, bagus sembarangannya. Ayo, moga. Ini bakul-bakul dourep kafe Bu. Masuk. Inilah keseruan kita pada sore hari ini. Kita mendatangkan tim sepak bola tadi biar kita bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya warga Desa Ketalingan. Dan ini pemainnya juga yang tidak pernah main sepak bola. Tingkatkan iman dan takwa kepada yang kuasa. Jalankan perintah agama. Inilah keseruan kita untuk sore hari ini, yang mana kita akan melaksanakan mulai sepak bola. Sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Yuk, bola mesti mulai. Yuk, bola apa lagi? Yuk, akan berebut bola. Tiga, arah-arah dari pertandingan mulai. Pres, pres, pres. Bukan Pavarano. Satu, satu, tiga. Alhamdulillah 14.000 penonton yang memadati Gelora Ketalingan. Yeah.
juga Raj, ada juga Pak Timo yang akan berebut bola, berebutkan bola terhadap pada sore hari ini di tengah-tengah lapangan. Yang dipegang lagi lah kakaknya, Pak. Ditunggu ibunya. Sebentar lagi akan selesai karena waktu menjelang maghrib dan masih ada penonton-penonton yang ada di sini.
Pokoknya saya terima kasih banyak untuk panitia Jaya Sampurna dan terutama BPD semua kelembagaan yang ada di desa Kecamatan untuk partisipasi dalam 17 Agustus kemerdekaan ini. Ha ha ha!